Mas Brand, gimana membuat anak-anak ini tertarik dengan musik? Caranya. Bukan bicara soal musiknya, tapi bagaimana nih membuat anak-anak kok tertarik dengan musik? Kebetulan saya emang suka jazz, jadi kalau di rumah tuh puternya jazz, kalau di mobil juga jazz, terus lama-lama kayak kepincut gitu deh, suka. Tapi awalnya nggak semudah yang wah langsung suka, nggak juga. Terutama anak saya yang pertama yang main trompet, wah dia rock, Japanese rock, mula-mula. Wah awalnya Japanese awalnya, rock. Nggak mau dikasih ini, beliin trompet malah trompetnya patah ya. Patahin trompet. Jadi sebelum trompet alat musiknya apa? Piano. Piano. Oh piano. Piano. Oke. Okay. Piano. Terus jadi kepincutnya kenapa? Kenapa? Dengan trompetnya kan? Kepincutnya. Karena ini waktu itu papa beliin CD Chris Botti. Chris Botti salah satu pemain dari Amerika yang gaya mainnya tuh sebenarnya agak pop sih. Cuman di situ baru melihat kok suara trompet bisa kayak gitu ya. Soalnya tadinya image saya main trompet ya marching band dan saya enggak suka. Keras gitu kan. Ya enggak atraktif banget. Ya pas lihat dia yang main. Nah, itu sih awal mulanya. Saya enggak anggap dulu jazz tuh kayak loh ini bukan musik gitu. Nah, sekarang how you feel waktu mainnya gimana? Waktu main jazz gimana perasaannya? Oh, kalau sekarang saya begitu ada terutama saya main straight ahead jazz. Gitu ada walking bass itu rasanya saya mau nyanyi langsung pengen main sekarang udah ngalah. Udah in dia punya blood circulation ya. Iya udah masuk ya. Udah masuk iya, pernah coba genre lain nggak selain jazz? Ya kalau nge-gig sih sesuai kebutuhan ya, kadang-kadang main pop juga, kadang-kadang waktu itu pernah main reggae juga sama Shaggy Dog gitu kayak gitu ya, tergantung itu sih. Kalau emang ya di Jakarta kan butuh uang juga. ini baru jujur. Tergantung kepretannya. Baru jujur tergantung. Tapi kalau misalnya bisa genrenya jazz, jazz terus. Oh iya, kalau pengennya sih gitu. Tapi pengennya sih jazz gimana? Terus sih, cuman karena ya tadi kebutuhan. Nah, sekarang tanya sama Mas Glenn-nya. Jazz yang ada di sini di Indonesia, sekarang musik ya. Yang ada di Indonesia sama kan lama di luar ya. Bedanya ada bedanya nggak? Sebenarnya hampir sama sih. Hampir sama. Cuman iklimnya aja gitu. Kalau di luar banyak, terutama di Amerika pasti yang kesempatan bermainnya banyak gitu. Di sini kan dikit. Jadi lingkungan di sana ya emang membantu, kondisi banget bagus gitu untuk itu. Kalau di sini kan ya mesti berkorban lah kalau main jazz kan. Pasti semuanya tahu. Dalam hal apa berkorban kalau main jazz? Iya pasti semua duitnya tahu. Dikit. Duit dikit pasti kan. Cuma kalau karena saya juga cinta banget, jadi aduh. Meskipun saya juga main sama Twilight. Saya main juga sama semua sih, sama Dian HP, Dian PP. Kalau si main aja saya mah profesional aja, karena kebutuhan gitu. Yeah. Tapi kalau ya di sini ya maunya dia. Cuman ya di Jakarta kan nggak mungkin seperti yang ini deh. Pokoknya kita apa aja deh, pokoknya yang ada duitnya kita main, kita bisa main, kita main. Jadi kalau jazz nggak gitu? Sedikit sekali demand-nya? Iya, demand-nya lebih dikit. Lebih dikit. Ada sih kita main juga di club gitu, cuman ya emang kepuasan diri ya? Iya, batin. Jadi cuma kepuasan batin aja, wah gue seneng banget. Kalau bisa dipresentasikan main jazz sama musik lainnya, berapa persen tuh jazz-nya? Jazz? Ya hampir. Banyakan pop kali ya. Iya, itu banyakan pop kali. Kalau gig-nya ya, pasti dia 80-20. Tapi kalau latihannya di rumah kebalik. Mungkin kita nggak latihan popnya mungkin 10%, 90% latihan jazz-nya. Kan pasti ada rasa idealismenya kan? Iya. Dalam hati, dalam pikiran, dalam ini semuanya jazz. Ada rencana-rencana untuk bagaimana menaikkan jazz di sini gitu, di Indonesia. Waduh. Terutama susah. Ya, pokoknya saya berbuat yang sebaik-baiknya untuk saya. Terus ya saya kayak memberi virus ke anak-anak gitu kayak saya kan di dosen di ini di IMI. Nah, IMI. IMI di IMI Institut Musik. Itu juga tadinya kan rock abis kan. Terus udah mulai orang ini dia masukin. Nah, itu saya mulai kasih influence. Paling sih cuma kasih gitu. Eh kalau main gini nih rasanya gini itu ya paling gitu saya nggak ada kapasitas belum dalam hal yang untuk, ya, skala saya kayaknya besar. Itu bukan
Belum, jangan bukan, belum kali. Ya, belum kali. Saya juga masih enggak yang begitu punya nama besar, wah gini ini enggak. Saya pokoknya yang lingkup kecil aja, saya scope kecil aja gitu saya. Tapi kembali lagi kalau sebagai orang tua kok mau anak-anaknya main di musik. Ini 100% musik semuanya. Heeh. 100% kan? Yeah. Berarti menggantungkan hidupnya untuk musik ya. Yeah. Kok ada orang malah meng-encourage anak-anaknya untuk ayo yuk main musik aja. Dari saya dulu. Oke. Okay. Saya kan dulu juga pas kuliah musik ini bisa enggak ya saya masih hidup dari musik. Saya juga sempat mikir nih gila nih kok nekat banget ya sengaja terus main terus enggak tetap lagi. Kalau ke musik kan enggak tetap income. Mm-mm. Bisa main bisa enggak kalau lagi paceklik ya. Cuman ya di samping itu ya tapi kita selama kita konsisten, mm-mm, insya Allah ya bisa kok bisa kita tetap konsisten bisa kalau gitu. Tapi yang membuat confident datang itu bagaimana? Sejalanin aja, jalanin deh, gila, gue suka banget sih. Baik kalau kerja lain kayaknya saya nggak duduk kalau duduk di ini. Tadi saya mau mineralogi pertambangan saya udah di Trisakti udah, wah pikir wah mampus juga nih guys. Pertambangan. Ya, saya mikir gitu karena yang lepas, jadi banyaknya di lapangan kan. Nah saya udah pikiran lapangan, kayak musisi kan kayak orang lapangan, ibaratnya dia nggak bisa yang ya, lu duduk di meja belakang terus, pokoknya lu ngelaninin nulis, kayaknya wah tersiksa gitu, tersiksa. Nah itu saya gambling juga, biarin coba aja kan, kenapa why not? Rega ambil alat harmonika dari mana? Pilihan papa sih sebenarnya. Oh, kalau ini lain. Pilihan lagi? Iya, papa lagi. Nah itu juga sejarah juga. Saya dulu waktu SMA SMP pernah ada harmonika, tapi nggak kesampaian. Saya suka banget sama namanya Toots Stillman tuh main. Suka banget dia kalau dia main dari dulu. Aduh gila. Seru itu. Seru banget, enak. Terus les piano dulu. Nah, terus saya beli mah, cobain-belinya. Siapa tahu nih, siapa tahu bisa dia nih suka. Jadi sebenarnya kalau dibilang tidak mendoktrin, nggak juga ya? Ember. Mulai ada yang curhat nih. Enggak juga ya. Iya. Ada ini juga. Ada sedikit paksa ya. Ada maksudnya politisi. Gini, paksa dalam tingkat tertentu loh. Kayak yang cewek saya enggak sampai tingkat tertentu, enggak bisa deh. Kayak misalnya dia ada trompet, saya coba terus sampai dia suka terus ya udah saya latihan yang benar. Pasti saya doktrin tuh tanya. Pasti sih itu saya kan latihan. Enggak ada jalan lain latihan karena dia udah di situ. Nah ini juga ya. Nah tapi ini gimana perasaannya? Sama keluar sih. Juga enggak? Oh sama juga? Sama sih. Dipilihin dulu. Dipilihin semua. Tapi kok mau dipilihin? Kan enggak mau dulu pasti awalnya. Pasti enggak mau dulu. Ya sama kayak kakak. Kalau kakak Chris Putih, kalau tiba-tiba ya tuh Stillman sama Gregor Mare. Sama juga kayak, wah alas kecil ini bisa juga ya keren. Berarti papanya pinter nih. Ya. Kebetulan aja, kebetulan saya milih. Saya juga enggak tahu saya milih yang ini trompet apa ini. Saya enggak tahu. Saya cuman kayaknya trompet terus harmonika. Saya juga enggak ada yang ngomong ya out of the blue aja langsung coba aja nih. Enggak. Karena jarang ya, apalagi ini kan masih muda. Umur berapa? 17. 17 masih muda. Main harmonika pernah juara ya waktu itu? Pernah di Malaysia. Bisa cerita dikit nggak juaranya apa tuh? Juaranya sih kayak cuma dapetnya nggak tahu ya itu mungkin juara dua soalnya itu dapetnya silver aja sih. Juga kayak bukan salah konsepnya kayak jadi ya ikut aja karena ada festival harmonika jadi sekalian kan pengen datang cuman percuma dong kalau datang doang kalau ada kontesnya oke ikut aja. Yang lain klasik aku doang yang main jazz kayak bilang sendiri oke. Tapi pede dong? Pede aja sih pas main, ya, jurinya juga seneng oke. Cuma bilang aja gitu kayak, oke salah. Komunitasnya banyak gak sih kalau harmonika? Harmonika banyak sih sekarang udah mulai agak banyak. Udah mulai banyak. Ada sekolahnya gak? IMI atau apa? Kalo tapi ntar dulu, harmonikanya beda kan? Coba. Kalau aku pakainya kromatik. Kromatik itu lumayan jarang sih di Indonesia. Kalau di Indonesia itu lebih banyaknya diatonik. Diatonik yang main blues tuh kayak Iwan Fals gitu. Nah, banyakan situ. Nah, paling aku juga ikut nimbrungnya komunitasnya kayak gitu. Pasti ada lah, tapi yang kromatik masih dikit. Berarti boleh dibilang langka ini? Bener, langka. Berarti langka. Bisa menentukan gak juga ya? Insya Allah. Takut Insya Allah. Juga sebut apa itu yang menentukan. Insya Allah. Pokoknya main aja. Masih udah mah. Saya bilang udah. Pokoknya just play. Kayak saya juga
muda ya rasanya main aja mau di mana saya ngiringin apa ngiringin paduan suara ayo mana gue udah nggak mikir apa pokoknya apa aja iya saya muda mesti bilang hajar muda nanti kamu udah pengalaman baru ntar baru bisa kayak sekolah ya kayak sekolah. Kan ini aja semuanya sama, belajar dulu nanti majornya apa baru ditentukan bener, ya. Ini sekolahnya official apa sekolah atau homeschooling atau sekolah homeschooling oh, sekolah biasa ini homeschooling homeschooling
Thank you.